Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Berita Harian Online. Bank wajar beri moratorium bersasar kepada M40 terjejas. Kuala Lumpur, moratorium bersasar dan kelulusan automatik wajar diberikan kepada semua peminjam terjejas akibat sekatan pergerakan penuh tanpa perlu mengambil kira pendapatan termasuk golongan berpendapatan 40% sederhana, yaitu M40. Penganalisis ekonomi berpendapat moratorium bersasar dengan kelulusan otomatik akan memanfaatkan semua pihak berbanding moratorium secara menyeluruh atau blanket yang mempunyai implikasi ekonomi yang besar, yang akhirnya tidak menguntungkan sesiapa. Ketua Ahli Ekonomi Shan Said mencadangkan bank supaya melihat paras pendapatan semasa, obligasi hutang atau perbelanjaan dan tinjauan aliran tunai pelanggan mereka sebagai panduan jelas untuk memastikan pelaksanaan moratorium bersasar yang berkesan. Bank juga boleh melaksanakan program secara dalam talian bagi pelanggan yang berdepan kesukaran untuk menguruskan perbelanjaan dalam tempo mencabar ini, katanya. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Mohamed dalam rancangan bicara politik ekonomi, lockdown dan ekonomi negara berkata berdasarkan maklum balas diterimanya, ramai individu M40 termasuk usahawan dan profesional semakin tertekan serta terdesak untuk mendapatkan bantuan. Justru beliau menyarankan bank mencari kaedah lebih tuntas dalam memberikan pencerahan mengenai moratorium dan mungkin boleh menyediakan talian bantuan khusus atau help desk bagi case tertentu supaya mereka terkesan dan tidak ada pertimbangan lain dapat membuat aduan.